Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa nih, saya mau share kepada teman-teman cara upload video ke platform baru yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan mungkin untuk teman-teman yang belum tahu cara daftar, silakan teman-teman tonton terlebih dahulu video yang sudah saya upload di hari-hari kemarin. Dan caranya ini cukup mudah. Sekarang saya mau menjelaskan cara mengupload video ke Rumble. Oke, simak baik-baik videonya karena saya akan menjelaskan secara singkat aja karena ini cukup mudah teman-teman caranya. Yang pertama-tama teman harus punya akun Rumble-nya terlebih dahulu ya. Jika sudah punya akunnya, jangan lupa verifikasi dulu akunnya biar bisa upload, oke? Terus kita buka aplikasi Google Chrome. Nah, teman-teman juga harus menyediakan sebuah video, terserah sih durasinya mau berapa aja. Nah, di sini saya sudah buka Google Chrome, kemudian kita pilih Rumble. Jika sudah, tampilannya seperti ini. Ini teman-teman bebas ya, mau di mode desktop atau di mode biasa itu bebas. Cuman saya lebih nyaman aja di mode desktop. Nah, jika sudah seperti ini, silakan teman-teman pilih icon yang ini nih, gambar kamera yang ada tanda plusnya ya. Nah, kemudian kita pilih upload video. Oke, jika sudah kita tap ini. Nah, jika muncul seperti ini, kita izinkan aja. Izinkan, izinkan. Jika sudah kita pilih videonya. Dan sebagai contoh, saya mau upload video ini, teman-teman. Kita cari videonya dulu. Mana ya videonya ya? Nah, ini aja. Nah, kita tunggu prosesnya. Kemudian kita beri judul di sini. Sebagai contoh, saya di sini tulis Transformers Animation. Kita tunggu proses uploadingnya, oke? Untuk teman-teman juga bisa isi video description. Jadi video ini ditulis di kolom video description. Ditulis sesuai isi video ya teman-teman. Sini saya tulis Bumblebee Transformers. Nah, ini masih proses upload, kita tunggu aja. Dan untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan juga nih icon loncengnya biar teman-teman selalu dapat video terbaru dari saya. Jadi setiap ada notif video yang baru saya upload itu teman-teman pertama yang akan melihatnya, oke? Nah, ini sudah 87%. Sebentar lagi kita tunggu aja teman-teman. Mungkin karena jaringannya di sini agak lelet jadi uploadnya agak lama. Nah, ini sudah 100% ya teman-teman. Kita tunggu video thumbnail. Di sini bebas teman-teman pilih thumbnail yang mana. Saya yang pilih pertama aja. Jika sudah, teman-teman silakan isi tag di sini. Bebas tagnya seperti apa ya. Sama aja kayak YouTube gitu. Yang penting sesuai video. Di sini saya isi tagnya Bumblebee. Bumblebee Nah, saya isi satu aja. Jika sudah, kita pilih upload. Nah, di bagian ini banyak teman-teman yang bertanya, ini videonya pilih yang mana nih? Nah, di sini saya pilih yang nomor 2. Nah, kenapa sih nomor 2? Di sini saya tidak menjelaskan karena durasinya sudah cukup lama. Yang penting cara uploadnya seperti ini teman-teman. Nanti kapan-kapan saya akan jelaskan kenapa saya memilih yang video manajemen. Jika sudah kita klik centang, centang, terus kita pilih submit. Nah, ini video kita sudah terupload, kita bisa cek di profil, kita pilih my content. Nah, ini yang atas Transformer Animation ini masih proses
mungkin kalau di YouTube sedang diperiksa ready to share monetize pending. Nah, ini sedang diperiksa untuk monetize. Gimana teman-teman, cukup mudah caranya? Dan jika teman-teman belum paham, silakan isi atau coret-coret di kolom komentar. Yang sudah paham silakan bantu teman-temannya. Dan mungkin tutorialnya sampai sini aja. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua paham. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.